Ini jaran-jaran seperti ini nih, saya bongkar E-Racking sampai plat kopling sama klos itu nyatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua dimanapun kita berada. Bertemu kembali bersama Raihan Motor yang selalu mengupdate informasi, trik, serta solusi seputar roda 2. Seperti yang udah tampak pada depan layar kita masing-masing, ini momen-momen langka atau jarang kita temui, yaitu di mana E-Racking keluaran terakhir masuk ke bengkel kita, langsung masuk ke garasi Raihan Motor. Di sini sebenarnya tidak ada kendala apa-apa, melainkan tidak ada kerusakan maksudnya, melainkan di sini posisi motor parkir selama 4 tahun. Jadi alhasil bagian kopling sampai lengket. Kalau untuk stopnya aman, sudah kita periksa. Di sini ada pengganjalan sedikit. Ini menimbulkan suara berisik juga sih kawan-kawan. Seharusnya pernya dikasih yang agak tinggi aja. Coba kita lihat di bagian kampas kopling. Lengket, saking lama parkir ya. Tapi sumpah ini sebenarnya nggak bagus nih, diganjel satu keping kurang. Ini bagian kampas kopling rapat semua karena parkir lama. Jarang-jarang sang legenda cet darat sampai kapas koplingnya kering begini. Saya rasa ini memang bukan motor harian tapi bahan koleksi oleh si pemilik motor. Angin masuk, Ki. Ini saya dicabut keseluruhan langsung. Artinya memang jarang pakai ya. Koleksi. Jadi setelah kita dengar dari sepemilik motor, dan ternyata ini dia termasuk tangan kedua. Tetapi tangan keduanya, yang pertama itu dari tangan orang tua, turun temurun ke abangnya langsung ya. Jadi nggak pernah di ke tangan orang lain, nggak, langsung dari tangan orang tua turun ke tangan si abangnya. Mantap. Ini jaran-jaran seperti ini nih, saya bongkar E-Racking sampai plat kopling sama klos itu nyatu. Artinya memang lama parkir udah jadi koleksi lah, jadi nggak jadi motor harian lagi. Tapi sempat buat langsir ya, artinya pada zamannya si omnya Sultan. Yang lain pakai Honda Grand langsir sawit, ini pakai E-Racking. Berarti lebih mahal sawitnya kan? Berarti lebih dari E-Racking ini udah dapat dari sawit. Aduh, mantap. Ini jujur momen langka ini untuk ketangkap kamera, sampai kampas koplingnya lengket
mantap. Oke. Oke, kita tinggal lanjut pembersihan karena ada terjeda. Pemilik Scoopy datang. Tali jemurannya putus. Kenalpot gini aja kayaknya 3 juta ada kayaknya nih. Masalahnya 3 jutanya bukan harga kenalpot aslinya, nyarinya ongkosnya 3 juta. Perlu diketahui, apabila motor sudah parkir lama, mungkin itu di atas 1 tahun, itu ada bagusnya kita kalibrasi. Apalagi pada motor ini udah memasuki angka 4 tahun ya di rumah. Jadi kita jangan langsung buru-buru hidupkan dengan gas tinggi atau mungkin kita aduk gasnya, nggak perlu. Kita cukup mengkalibrasi supaya si piston terlumasi dengan rata. Coba kita sambil hidupkan dan memulai kalibrasi. Di sini suara belum terlalu halus, jadi kita sarankan untuk kalibrasi dengan cara melonggarkan soket, melonggarkan kabel pada pompa oli samping, lalu kita tarik. Biarkan posisi motor stasioner sampai kelihatan asap mulai memutih. Diamkan beberapa menit. Berasap putih.